kembali lagi di bumi. Ternyata reinkarnasiku betah ada di bumi ini dan nyaman, karena ternyata banyak sekali keindahan-keindahan di bumi ini. Angin, tumbuhan berwarna hijau, dan banyak sekali warna-warna menarik di bumi. Tapi sayangnya, banyak sekali manusia-manusia yang belum bersyukur atas keindahan yang sudah diciptakan Tuhan Yang Maha Esa ini. Masih banyak orang-orang yang menyalahgunakan keindahan, dan masih banyak juga manusia-manusia yang merusak keindahan ini. Pilihan reinkarnasiku ternyata tepat. Di bumi ini banyak sekali keindahan dan hal-hal yang menarik. Tapi aku tetap bertahan di bumi ini, walaupun banyak sekali tingkah laku makhluk-makhluk yang tidak aku sukai di atas bumi. Banyak sekali makhluk-makhluk yang sudah terkontaminasi dengan pikiran jin maupun iblis-iblis penggoda. Sebaiknya aku bertemu dengan ratu kayangan lainnya, dan aku akan memusyawarakan perkataan Kang Mamas malam itu. Semoga Kang Mamas selalu dalam lindungan Allah SWT. Dan semoga keputusan kami untuk membantu makhluk bumi bisa diterima. Aku ada karena dianggap ada. Aku bukan manusia, aku bukan setan, dan aku bukan malaikat. Aku hanyalah makhluk yang memang sudah diciptakan untuk mencari tahu kesulitan manusia dan membantu manusia. Banyak orang yang mengatakan aku adalah makhluk yang menyesatkan manusia. Sejatinya kerajaanku tidak pernah menghalalkan apa yang mereka anggap seperti pikiran mereka. Mereka menganggap Bunda Ratu Roro Kidul, Dewi Lanjar, juga Raja Blorong, dan ratu kayangan lainnya sebagai pesugihan. Aku akan menerangkan itu semua. Aku akan membuka mata mereka yang menganggap pesugihan itu benar. Dan sejatinya para kayangan tidak pernah membenarkan persembahan sesajen-sesajen pesugihan, dan kami tidak pernah memakannya. Aku sengaja menemuimu di atas bumi ini untuk membahas sesuatu yang harus kita bicarakan. Kita sudah bertemu dengan Kang Mamas, dan apakah kau sudah mengamati masalah-masalah yang terjadi di bumi ini? Informasi apa yang kau dapatkan pada hari ini? Aku mendapatkan informasi tentang Raja Panggeni. Dia sekarang sudah banyak mengirimkan pasukan
juga nih. Sudah tahu turunnya kita. Dan dia semakin murka. Dia murka karena lamaran yang dia tujukan pada reinkarnasi kita itu kita tolak secara mentah-mentah. Bagaimana mungkin reinkarnasi kita sudi dengan raja licik dan serakah seperti itu? Konon lagi dia tidak mau memilih salah satunya, dia mau keduanya. Itu tidak akan mungkin terjadi. Dan aku merasakan sudah banyak kehadiran makhluk-makhluk jahat. Aku juga merasakan sudah banyak jin-jin jahat turun ke bumi ini dan tidak suka atas kehadiran kita. Benar sekali, Tuhan. Aku tahu resiko ini akan terjadi. Saat kita turun, maka dunia akan gempar. Bukan dari manusianya, melainkan dari makhluk-makhluk lain. Benar sekali. Dan kita harus memikirkan bagaimana caranya untuk menyelesaikan mereka semua. Perkataan Kang Mamas malam itu, aku dapat mencernanya. Kang Mamas mengajak kita untuk bekerja sama. Kang Mamas yang akan membantu urusan manusia. Manusia-manusia sesat bersama para kesatrianya. Dan kita akan bersama-sama untuk mengatasi iblisnya ataupun siluman-silumannya, juga raja-raja jahatnya yang membuat semua itu terjadi. Dan Dewi Lancar, kau tahu yang kuperhatikan beberapa kurun waktu selama aku menurunkan reinkarnasi di bumi ini, sebenarnya semua diciptakan dengan hati yang baik. Hanya saja di dalam diri mereka masing-masing masih terdapat penyakit hati seperti iri dan dengki dan juga sombong. Benar sekali, aku juga melihatnya seperti itu. Banyak sekali manusia-manusia iri, tidak bisa melihat kebahagiaan orang lain. Dan aku juga memperhatikan sifat tingkah laku sombong manusia. Itu melebihi jin. Saat dia mendapatkan jabatan yang lebih tinggi, saat dia mendapatkan sesuatu hal yang lebih tinggi dari biasanya, dia akan berlaku sombong. Dia tidak ingat orang-orang yang berjuang di bawahnya, dan dia merasa dia lebih tinggi dari makhluk-makhluk lain. Itu masalah besar yang sulit kita hadapi. Tapi sepertinya itu Kang Mama saja yang menyelesaikannya. Tapi iblis juga setan-setan penggoda akan semakin kuat, Dewi Lancar, kalau manusianya itu sendiri sangat nyaman dengan godaan tersebut, terus melakukannya dan merasa menikmatinya. Kesombongan, iri dan dengki itu membuat energi negatif yang tersalurkan kepada setan-setan terkutuk, siluman-siluman yang menggoda.
dan itu membuat mereka semakin tinggi. Sedangkan kita, kelemahan kita adalah saat kita dianggap tidak ada, maka kita akan melemah. Musuh-musuh kita, iblis-iblis dan setan-setan, semakin manusianya nyaman akan godaannya, maka semakin kuat setan tersebut. Itu akan menghambat misi kita di wilayah. Jadi, apa rencanamu selanjutnya? Rencanaku selanjutnya, aku ingin memperhatikan perilaku-perilaku manusia sombong, manusia iri dengki, dan manusia-manusia yang lari dari akidah agamanya. Kita akan turun ke bumi, ke alam manusia, dan kita perhatikan jin, setan, iblis apa yang merasuki dirinya sehingga dia lepas kendali. Dan kita akan menarik paksa iblis tersebut. Kita akan menegurnya dan kita akan berusaha untuk menghilangkannya. Baiklah, kalau seperti itu, kita akan mencari iblis-iblis itu. Seperti kata-kata Kang Mamas, urusan para kesatria, urusan PSS itu biarkan menjadi urusan Kang Mamas yang sejatinya juga manusia. Dan kita akan menghadapi masalah-masalah astral, goib-goib yang ada di muka bumi ini. Karena sejatinya Allah memang menciptakan dua sisi, goib dan nyata. Biarkan saja ada yang menilai kita itu tidak ada, maupun mereka yang saling menjatuhkan dan mengolok-olok kita. Karena masalah-masalah kita itu adalah sisi goib, jadi kita akan semakin sulit. Karena sisi goib mendapatkan energi negatif dari kejahatan manusia. Sepertinya kita harus cepat cari tahu tentang itu. Bagaimana kalau sekarang juga kita bergegas memasuki alam? Dan Dewi Lancar, reinkarnasi-reinkarnasi kita sudah kita tarik kembali. Sekarang kita fokus ke misi menghadapi para goib. Dan kita lepaskan urusan kesatria. Karena juga ada Ananda Mawar yang akan membantu mereka semua. Satu-satunya reinkarnasi yang masih bertahan di bumi adalah reinkarnasi Ananda Mawar. Dengan adanya Mawar, semoga dia bisa mengatasi semuanya. Karena dia adalah saudari tertua yang dipercayai di kerajaan Bunda Ratu Kidul. Jadi, setiap masalah kesatria kita tidak bisa ambil alih. Karena Kang Mama sendiri juga sudah memintanya. Kita hanya berfokus kepada masalah goib. Jadi, kita mulai dari sekarang. Sembari kita menghadapi para raja-raja jahat, kita sebaiknya mulai turun ke dunia manusia. Manusia yang kita datangi tidak akan melihat kita, tapi jin penggodanya pasti akan melihatnya. Terserah kita dianggap ada ataupun tidak ada oleh manusia. Karena anggapan mereka itu tidaklah penting. Yang terpenting adalah
kita menjalankan kehidupan, menjalankan misi sesuai yang ditakdirkan. Ayo kita lanjutkan untuk masuk ke alam manusia dan mencari manusia yang tergoda hingga keluar dari jalurnya.